ramai sekali hari ini. Hamin satu. Mudik. Orang pada mudik semua ini. Ini lagi musim buah-buahan ini. Oke sobat semua, selamat datang kembali di channel Doawo. Siang hari ini saya akan keluar kota, kita mau touring berdua sama teman yang di depan Rider R15. Kita rencananya mau ke daerah Riung, tapi kali ini kami melewati jalur Trans Flores. Kalau yang tahun lalu itu kita lewat Pantura, jalur Pantura, cuman karena saat sekarang ini musim hujan jadi agak rawan sih, rawan longsor gitu. Nah, terpaksa kita lewat jalan Trans Flores. Ini jaraknya lebih jauh sih ini, cuman memang ini jalur umum di daerah Flores ini. Oh, ini intercomnya ini cuman level 2 aja ini. Mudah-mudahan bisa tahan nanti. Udah lama tidak dicas. Cuman baterainya awet. Intercom Maxto M2C. Ramai sekali hari ini nih. Hamin satu. Mudik. Orang pada mudik semua ini. Belok kanan kah? Kanan. Ini bannya sudah satu tambalan ini, ban belakang. Ayo lewat sudah. Ini cuacanya lumayan cerah lah. Mudah-mudahan sampai di Pejawa tidak hujan ini. Posisi? Oh sudah di depan kah? Oh saya kira masih di belakang. Berarti nanti saya isinya di mana kah? Oke. Saya belum lihat. Oh iya sudah. Oke. Oh iya, langsung masuk. Itu bunyi rantainya kedengaran sekali itu.
Ini yang motor yang saya pakai atau yang depan itu? Yang depan. Oh, yang depan kah? Oh, berarti kering sekali dia. Wah, mantap ini. Coba kalau banyak orang bertiga sama Eka tadi kan enak tuh. Itu sudah. Saya itu tadi malam itu sampai habis sahur belum tidur. Tidurnya habis subuh, sebentar saja. Ini kita sudah sampai di batas kota. Sebentar lagi kita keluar. Kita cuma singgah sebentar ngambil tasnya teman yang di depan ini. Ya sih, ini sisa dua kotak aja nih. Lihat itu. Panjang ya? Biar di sana saja. Berarti lihat mana? Lurus ya. Lurus ya. Oke. Oke guys, kita lanjut lagi. Ternyata tadi kamera cuma rekam 6 menit. Trouble kameranya. Ini sudah saya alami berulang kali sih kayak begini. GoPro 9 ini. Pokoknya jelek banget ini, padahal ini jarang-jarang dipakai gitu. Wah, mungkin kedepannya nanti harus ganti yang lebih aman lah. Ini kalau memang kalau rekamannya berhasil itu memang hasilnya bagus sih kalau GoPro. Cuman yang bikin kesal itu sering kali gagal ngerekam gitu. Kayaknya bearing ke roda depan ini. Ini goyang sekali ini. Ya ya. Aman sah. Oke, lewat sudah. Ini kameranya cuma satu ini. Lewat sudah. Biar saya yang posisi di belakang. Oh, sayang sekali rekamannya ini tidak jadi. File-nya dipindahkan dulu, nanti baru memorinya diformat. Itu baru bisa normal ini. Itu suara klakson itu sampai ke telinga sendiri. Yang belum punya motornya ada klakson juga ya. Lagi musim buah-buahan ini. Itu di Riung lagi musim apa? Kalau ikan
Kalau ikan stabil. Cumi. Oh, cumi juga stabil. Oh, 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 mantap lah. Dihitung enak itu. Borong berapa kilo lagi? Ini lagi musim rambutan di sini. Di sini ya. Sampai di Borong berapa kilo lagi? Ada ratusan tikungan ini kita lewati dari tadi. Ribuan kali ya. Tuh, lihat deh. Deh ini mana ini? Dari luar daerah kayaknya nih. Bukan, Papua DS. Bandung kayaknya. Iya. Pokoknya daerah Jawa Barat ini. Jangan capek tinggal istirahat ya kan. Motor cuman kalau kehujanan mau repot juga kita. Iya sih. Intercom ini pakai jalan sudah jauh sekali ini, baterainya belum kurang juga, baterainya tahan sekali intercom ini. Nanti resolusi rekamannya kasih turun aja, ini terlalu menguras baterai ini. Resolusinya besar sekali. Juga.
Eh, belum punya tas kayaknya depan. Ada gambar dia punya muka di helm, di tas itu. Gambar peblognya muka. Bisa lewat, lewat saja nanti mobil depan itu. Oke. Ya jangan dulu, ini masih garis panjang ini. Jangan dulu, jangan dulu. Oh, halo. Jalan sendirian aja dia.